Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menampilkan Howler pada Microsoft Word 2013. Namun seperti biasanya, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kita langsung saja cara menampilkan ruler pada Microsoft Word itu sangat mudah. Apakah penggunaan ruler pada Microsoft Word itu penting? Kalau menurut saya itu termasuk hal yang penting yang harus kita tampilkan pada lembar kerja kita. Contohnya itu pada saat kita membuat sebuah surat. Nah, ketika kita membuat surat itu kan banyak yang perlu kita atur ya, perlu kita edit posisi seperti tanggal, kemudian lokasi tempatnya, kemudian posisi tanda tangan dan posisi lainnya seperti itu. Jadi itu bakalan sulit kita lakukan untuk melakukan editing pada pembuatan surat kalau rulernya itu tidak tampil. Gitu juga ketika kita membuat makalah, proposal ataupun skripsi ya, pengetikan yang memerlukan pengerjaan halaman itu sangat banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkannya. Nah, cara untuk menampilkannya, silahkan kalian arahkan kursor kalian ke menu view di sini. Kalian klik, kemudian kalian pilih ruler di sini. Ini enggak ada masih ya, rulernya ini. Kemudian klik ruler di sini. Nah, lihat ini sudah muncul nih. Kemudian kalau misalnya kalian terbiasa menggunakan sentimeter ataupun inci misal seperti itu, kalian bisa mengubah nih ukuran satuannya nih. Jadi biasa tuh standar itu kan inci, kemudian kalian ingin mengubahnya ke sentimeter, itu bisa kok. Jadi sebenarnya pada video saya yang lainnya itu saya sudah ada menjelaskan mengenai mengubah satuan inci ke sentimeter itu ada, tapi di sini saya akan bahas lagi. Ke menu file di sini, kemudian pilih option. Setelah itu kalian klik advanced di sini, kemudian kalian scroll ke bawah ini, kalian pilih sini nih inci ini. Jadi disesuaikan, kalau kalian terbiasa menggunakan inci ya sudah, pasti kalian pilih inci sini. Tapi kalau kalian terbiasa untuk menggunakan sentimeter, kalian pilih sentimeter di sini, kalian klik sentimeter dan oke. Nah, ini sudah berubah jadi sentimeter. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like-nya, dan juga share-nya. Terima kasih perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.